Video viral pada hari ini. Tular satu video di mana seorang pemuda dengan kasar memarahi anggota JPJ setelah dia ditahan di sebuah lebuh raya. Video itu dengan jelas menunjukkan pemuda tersebut dengan tegas memarahi anggota polis dan mengeluarkan kata-kata kesat seperti bodoh. Kejadian berlaku pada waktu siang hari di tepi sebuah lebuh raya dalam negara. Dalam kejadian tersebut, video jelas menunjukkan dua orang lelaki berpakaian seragam JPJ menahan sebuah lori di tepi jalan. Tengok ini JPJ ya. 55 tas kalau seluruhan pun lagi mau tangkap. Biasanya bikin apa ni? Ni siapa ni? Ni siapa? Nama apa? Mana nama mana? Ha? Bodoh punya orang! Orang bodoh! Ha? Lori isi rata-rata lagi 50 tan tak dah sampai. Lagi mau bising, lagi mau pergi timbang. Jelas suara pemuda itu mula bercakap kasar dan menjerkah anggota tersebut dengan biadab sekali. Dia turut bertanya kenapa ditahan setelah kita lama merdeka. Dalam video juga terlihat lori yang ditahan. Kedengaran seperti pemuda itu merungut kerana lori yang dibawa perlu dihantar ke stesen JPJ untuk ditimbang berkemungkinan lebih muatan. Syabas kepada anggota JPJ yang sabar dan tegas memberikan notis kepada pemuda itu tanpa menghiraukan cacian dan kata-kata kesat.